aku yang kosong ya. Singkat, kita langsung aja proses pembuatannya, langsung ke bagian pembuatan. Sangat mudah sekali dibuat di rumah. Makanya tutorial ini saya berikan banyaknya permintaan dari teman-teman sekalian di rumah untuk dibuat jenis blender itu seperti apa yang mudah di rumah. Ini kurang lebih bahannya seperti ini ya. Powder atau coklat seperti ini. Juga milk kita pakai 150 ml ya, kurang lebih. Oke. Pakai single shot. Oke, bahan-bahan ini akan kita blend langsung, dimasukkan ke dalam blender ini. Nah, kita langsung aja single shot espresso. Nah, powder kurang lebih ini 12 gram atau bisa digunakan 15 gram untuk satu gelasnya. Ada saus juga sih, saus coklat. Ini digunakan 1 sendok teh saja. Sangat mudah sekali. Kita butuhkan ice cube di sini kurang lebih 100 gram atau 1 scoop. Seperti ini. Cukup 100 gram saja. Dan kita masukkan si milk ini kurang lebih 150 ml. Oke. Bisa ditambahkan Oreo-nya langsung. Cukup 2 atau 3. Kita berikan 4 kurang lebih ya, biar lebih mantap. Prosesnya sangat simpel, tinggal di blender aja. Prosesnya langsung aja ya. Dari menunggu ini, kita akan buatkan kita gunakan bubuk oreo ini.
kopi ya. Yang suka coklat bisa nyamakan kembali coklatnya seperti ini. Lalu kita balikan. Sangat mudah sekali. Nah, kita tutup. Sekali ukurannya. Tidak lupa kita tambahkan white cream sih untuk membuat kekentalan si minuman ini dan juga memberi warna di dalam gelas minuman ini. Oke, cukup. Setelah ini kita pakai saus coklat kembali bagi yang suka manis. Tak lupa taburan Korea yang kan. Oke. Seperti ini sudah jadi. Tapi apabila ingin ditambahkan kembali toppingnya, bisa ditambahkan kembali Koreonya di sini. Sini. Ya seperti inilah kurang lebih pembuatan hasil akhir. Dan sudah pasti ini rasanya sangat enak dinikmati pada siang hari seperti ini. Nah inilah minuman mocha Oreo yang dimana kombinasinya di sini sudah ada rasa manis, pahit dan creamy, sangat segar sekali untuk dan untuk diminum pada siang hari seperti ini. Oke. Seperti ini, dan next kita akan buatkan minuman kedua namanya Red Velvet. Kita blended juga sama proses. Dan ini juga sangat-sangat mudah untuk pembuatan minuman yang kedua ini, sangat-sangat mudah. Iya, di sini bahan-bahannya sudah dikumpul. Di sini ada simple sirup, juga milk atau buat toppingnya nanti ada marshmallow, juga powder red velvetnya itu sendiri. Untuk step-stepnya itu sama saja dengan yang tadi. Kita langsung masukkan saja powdernya. Kurang lebih ini 25 gram. Kalau lebih suka cream atau cenderung red velvetnya lebih keluar, bisa tambahkan lagi 5 gram menjadi 30 gram. Oke. Tambahkan ini 20 ml kurang lebih untuk simple sirup, tergantung tingkat kekentalannya. Kita gunakan ini 20 ml. Oke. Fresh milk sama untuk takaran fresh milk kita di 150 ml. Oke. Dan juga ice cube secukupnya 100 gram. Mudah bukan? Langsung aja kita proses blend seperti tadi. Untuk minuman ini kita hanya akan memberikan topping powdernya saja, karena memang minuman ini cukup rendah sekali dan cukup dikombinasikan. Minuman ini boleh aja seminggu. Kita bilang ke sini atau cukup tidak terlalu lama jika kita sudah semut seperti ini. Nah, proses blendernya sudah selesai, langsung aja kita tuang. Oke, gramasi di sini kita tunjukkan untuk mengurangi bahan yang tidak terpakai atau menjadi proses berlebihan seperti itu. Kembali toppingnya whipped cream. Ini sangat nikmat sekali di cicipi atau diminum di siang hari.
Tak lupa marshmallow. Topik akhir. Jadi pemanis warna kombinasi putih dan pink. Nah inilah red velvet blended. Simpel sekali dan sangat mudah dilakukan di rumah dan cocok untuk diminum oleh lansia, muda dan ibu-ibu. Semuanya cocok semuanya pokoknya. Dan boleh kembali ya. Adalah salah satu atau kedua item yang benar-benar sangat hit sekali di rasa pergani ini. Tak lupa dengan ini juga kita masih banyak sih jamu-jamu lain untuk es blendednya. Di samping itu ada kopi freeze dan dikombinasi dengan ice cream. Apa yang penasaran bisa langsung datang aja nanti kita lihat. Oke, demikianlah tutorial pembuatan es blendednya, sangat simpel, tidak membutuhkan waktu lama dan kemasannya jaminan sekali. Baik, sekian tutorial dari saya. Jangan lupa like dan subscribe kembali channel YouTube kami, Royal Safari Garden. Oke, tak lupa kenali saya, Heriana, Kanopi R3 Barista. Terima kasih, selamat siang.